kantinnya penuh banget. Ternyata ini tadi enggak. Ternyata ini mati toh, Mbak. Ternyata ini mau ki rung murup toh, Bu. Videone. Eyang tuh bikinnya itu masih belajar jadinya. Darani wis on tiba isih off. Tulungi Mbak Lupi. Wah yo capek ya. Nek banyak gini. Iya, ya. Rame banget. Kalau lagi rame ya. Biasanya jam makan siang tuh biasanya Pak Sabto kalau aku ki lho. Nyemangi di sini. Lah kayak iki ono ning yo agak dipikir-pikir mau bantuin. Lah ini malah dadi bikin repot to iki. Enggak sedikit ya kuwi. Kuwi gerak makane kuwi yo. Range wangi malah ngerusui ya, Mbak. Aku tau iso digawani bakso. Iki range wangi malah ngerusui kuwi. Padahal ngerusui wong dodolan. Gununu metu sik wae terus kon wis ditan. Soalnya lagi dibungkus ke bakso. Ndak rapi nang. Sudah selesai. Padahal sudah dijemput mobilnya, nggak bisa parkir, cuma muter terus mulai tadi. Kasihan tempat parkirnya itu jauh banget. Ini di area Fakultas Kedokteran UGM. Kebetulan temanku buka kantin di sini berkarya. Yang namanya anak-anak kedokteran kalau pada makan di sini. Luas tempatnya lumayan, tapi yang paling laris yang tempatnya siomay, soto, bakso. Itu ada nasi rames. Dan ini gado-gado masih kosong. Yang sebelah sana nasi rames.